Oke, kita ketemu kembali di channel ini, dan kali ini saya akan mencoba mengetes ya antara dua ini. Ini Totolink A720R AC 1200 dan ini TP-Link 840N. Nah, sebelumnya saya sudah menguji untuk tangkapan Wi-Fi dari kedua ini dan dimenangkan oleh yang ini ya untuk tangkapannya. Untuk kecepatan sinyalnya, wifi-nya itu tidak bisa saya simpulkan karena jaringan saya waktu saya memvideokan waktu itu ya, wifi yang saya gunakan naik turun, jadi tidak bisa diambil kesimpulan. Oke, jadi untuk selanjutnya saya akan menguji coba kira-kira dari dua ini yang mana yang lemparan sinyal wifi-nya itu yang mana yang lebih jauh. Saya akan mengkonekkan dua-duanya ini di tempat yang sama di sini. Dan selanjutnya saya akan mencoba menjauhi kedua router ini. Dan kita akan melihat yang mana yang paling bagus ya untuk dalam hal jaringan wifi-nya itu yang mana yang lebih jauh untuk pelemparan sinyalnya. Ya, oke. Kita akan sambungkan dulu ke ini ya, ke listrik. Oke, kedua-duanya sudah saya nyalakan ya. Ini sudah nyala. Nih, saya matikan lampu dulu supaya nyalanya kelihatan. Nih, kelihatan ya. Oke, kelihatan. Dan saya akan ambil satu HP. Oke, ini ada HP yang saya ambil. Saya ingin memperlihatkan dulu kira-kira yang mana yang lebih jauh ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang ini SSID-nya yang ini ya. Yang NBC. Kalau yang ini SSID-nya yang NBC PAL. Oke, yang Totolink ini NBC PAL dan yang ini yang NBC ya. Kita akan mulai menjauhi router ini, oke? Oke, ini saya pindahkan routernya karena di bagian depan rumah saya lagi banyak anak-anak yang main, jadi saya pindah ya, pindah rumah lah. Ini ada tembok, oke? Ini ada NBC yang ini, NBC PAL yang ini, ya, oke. Kita depan rumah masih ada ya. Oke. Lanjut kita jalan. Oke, dan di sini kita bisa lihat sudah hilang ya, tapi kadang-kadang ada juga. Kita coba wifi-nya kita aktifkan lagi. Nah, di sini yang masih dapat itu NBC PAL ya. Ini yang TP-Link. Jadi bisa kita bilang yang TP-Link. Oh, ini NBC masih ada juga. Tapi sering hilang nih yang tadi. Oh iya ya, yang NBC PAL itu Totolink, yang ini apa tuh, yang NBC yang TP-Link. Jadi yang sering hilang yang TP-Link ya. Jadi kekuatan untuk sinyal untuk sinyalnya, lemparan sinyalnya yang paling bagus adalah Totolink. Tapi beda tipis ya, karena ini ada lagi.
jarak berapa jaraknya ini? Ke sana kisaran 50 ya, 50 meter ya, kisaran sekitar 50 meter. Nah ini hilang, hilang lagi. Oh ini ada lagi ya, tadi sempat hilang lagi yang NBC Park, yang NBC ya, yang TP Link, yang ini yang Toto Link. Oke. Nah, kita coba agak sembunyi. Oke, saya sembunyi. Ini ada dinding. Wah, hilang semua nih. Tadi sempat ada NBC ya. Oke, kita maju lagi. Oke, kita maju. Kita coba maju perlahan. Oke, kita lihat yang mana yang akan muncul lagi. Oke, kayaknya hilang semua ya. Kita dekat sedikit lagi. Oke, NBC Par ada. Jadi kita bisa simpulkan yang Toto Link lebih kuat sedikit ya untuk lemparan sinyal wifi-nya. Oke, sekian untuk Anda yang nonton video ini. Kita ketemu di video yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Akan ada ujian berikutnya, akan tes-tes berikutnya yang akan saya lakukan. Oke, ini ada NBC tapi NBC panah hilang. Jadi yang kuat yang mana nih? Mungkin sama saja ya. Nah, sekarang NBC-nya yang ada. Oke, sekarang NBC pearl-nya yang ada lagi. Oke, kayaknya hampir mirip, tapi lebih kuat sedikit NBC pearl ya, yang Toto Link. Oke, sekian. Kita ketemu di video yang lainnya.